المسلمين فليتق الله فيهم. لا يتكلم احد بموت رسول الله الا ضربته. جئتك اؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. قد اعذرت اليكم واعذرتموني. Saya akan menjelaskan seputar Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah imam kita, beliau adalah orang soleh, beliau adalah seorang ulama hadith, beliau adalah salah satu ulama fikih, beliau adalah salah satu pendiri mazhab terbesar di Indonesia, adalah mazhab Syafi'i. Nama beliau, namanya Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abd Manaf. Ini nasabnya Imam Syafi'i. Maka beliau seorang Arabi, beliau keturunan Arab dari Quraisy. Bahkan beliau Hashimi, Bani Hashim, dan Matlabi daripada Abdul Muttalib. Maka beliau bertemu nasabnya bersama nasab Rasulullah SAW di dalam kakeknya Rasulullah yang bernama Abd Manaf. Ibundanya Imam Syafi'i bernama Fatimah bint Abdullah Al-Azdiyah. Diberi, beliau dipanggil Abu Abdullah. Nama asli beliau Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Akan tetapi kita mengenal beliau Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Diberi julukan dengan kalimat Nasirul Hadith atau Nasirul Sunnah. Artinya beliau sebagai penolong sunnah, beliau sebagai pembela sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Harmalah Ibni Yahya bahwasannya beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i menyatakan, summitu bi Makkah Nasirul Hadith. Aku diberi gelar julukan oleh ulama di Makkah dengan julukan Nasirul Hadith. Nasir artinya penolong hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembela hadis Rasulullah. Imam Syafi'i radhiyallahu an menurut pendapat yang kuat lahir pada hari Jumat, dan itu adalah Jumat terakhir daripada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah, nama beliau An-Nu'man ibn Thabit ibn Zawta, salah satu ulama pendiri mazhab. Beliau lahir di Irak, wafatnya di Irak. Dan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Tempat lahirnya Imam Syafi'i, terdapat empat pendapat ulama. Yang pertama menyatakan Imam Syafi'i lahir di Gaza, atau ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, dan ada yang menyatakan beliau lahir di Yaman, ada yang mengatakan beliau lahir di Mina. Akan tetapi pendapat yang kuat, Imam Syafi'i radhiyallahu an lahir di kota, di kampung, di desa namanya Gaza. Gaza ini di Palestina. Kemudian beliau sesudah wafat ayahnya dibawa oleh ibundanya beliau ke Asqalan. Berarti beliau lahir di kota, di kampung, di desa bernama Gaza. Kemudian beliau sesudah wafat ayahnya dibawa oleh ibundanya beliau ke kota namanya Asqalan. Kemudian beliau di situ, di dalam Asqalan ada
suku ibundanya beliau, Al-Azd. Karena kalau anak yatim dekat dengan keluarganya, dengan sukunya, dia pasti akan terjaga. Biasa anak yatim ada yang diremehkan, ada yang dihina, ada yang dicaci maki, ada yang di, dan lain sebagainya. Maka ketika dia dekat dengan keluarganya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka insyaallah beliau akan senantiasa terjaga daripada penghinaan orang lain karena dia tidak memiliki ayah. Apalagi ketika dia masuk sekolah, belajar dan seterusnya, itu pasti kedudukannya pasti akan dinilai berbeda dengan anak-anak yang memiliki orang tua. Sebagaimana Rasulullah, Nabi SAW lahir yatim. 6 bulan, 7 bulan ayahnya masih janin, beliau meninggal. Abdullah, ayahnya Rasulullah. Ketika orang datang dari Badu, mereka datang untuk mencari anak-anak yang akan mereka menyusuinya, dan mereka akan mendapatkan uang. Mereka datang mencari anak-anak yatim di situ. Semua melihat Rasulullah, pas mereka tahu bahwa dia anak yatim ditinggal, pikiran mereka dia tidak ada uang, gak ada yang membayarnya. Maka mereka meninggalkan Rasulullah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, ketika dia sudah mencari anak di mana-mana, yang lain teman-temannya sudah dapat anak, dia sendiri belum. Daripada dia malu, kembali ke sukunya atau tempat tinggal beliau, maka terpaksa membawa Rasulullah. Dia terpaksa. Ontanya yang awal mereka datang ke kota Makkah, jalannya lambat sampai mereka pada kesal sama dia. Ontanya kurus, sakit. Kemudian onta tersebut ketika dia balik ke tempat beliau, malah ontanya paling cepat jalannya. Sampai dia kaget. Mereka teman-temannya, loh kan awal datang kamu ke sini, kita menunggu kamu, malah sekarang kamu melelahkan kami ini sekarang. Karena keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Imam Syafi'i radhiyallahu an, lahir di kampung namanya Gaza, kemudian dibawa oleh ibunya ke Asqalan, kemudian dibawa ke kota Makkah. Usia Imam Syafi'i pada waktu itu adalah 2 tahun. Mulai Imam Syafi'i tumbuh dalam taat kepada Allah. Beliau mulai menghafal Quran pada usia 7 tahun kepada qurra, ulama-ulama qiraat di Makkah. Kemudian sesudah itu beliau menghafal sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah, usianya beliau 9 atau 10 tahun kepada ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah. Kemudian beliau belajar bahasa Arab, mendalami bahasa di suku namanya Hudzail. Kemudian beliau belajar fikih kepada imam-imam di masa beliau seperti Imam Khalid ibn Muslim Az-Zinji di kota Makkah, dan seperti Imam Malik di kota Madinah, Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani di Irak, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, dan murid-murid daripada Imam Al-Layth ibn Sa'ad, salah satu ulama Mesir. Istrinya beliau, istri atau Imam Syafi'i radhiyallahu an, cuma memiliki satu istri. Istri beliau namanya Hamdah binti Nafi' ibni Anbasah binti Amr ibni Uthman ibni Affan. Ini istri Imam Syafi'i radhiyallahu an. Anaknya beliau memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama namanya Muhammad Abu Uthman, dan yang kedua namanya Muhammad Abu Hasan, dan yang perempuan namanya Zainab dan Fatimah. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, menghafal sunnah hadis Nabi usia 9 atau 10 tahun, kemudian beliau mulai menghafal Muwatta Imam Malik pada usia beliau 10 tahun. Di antara usia 18 dan 20 tahun, Imam Syafi'i radhiyallahu an pergi ke kota Madinah agar beliau belajar kepada Imam Malik ibn Anas. Siapa yang tidak mengenal Imam Malik? Ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sampai dikatakan la yufta wa Malik fil Madinah. Jangan ada yang sekali-kali berani berfatwa sedangkan Imam Malik hidup di kota Madinah. Saking luas ilmunya Imam Malik. Saking mengagungkan
hadis Rasulullah SAW tidak pernah beliau di dalam kendaraan. Imam Malik ditanya tentang hadis, lalu dia menyampaikan harus turun dari kendaraan, duduk, berwudu, bersuci, baru beliau menyampaikan hadis. Dan tidak menyampaikan hadis dalam keadaan terburu-buru radhiyallahu an. Bahkan kalau menyampaikan hadis Nabi, beliau mandi menggunakan pakaian yang rapi, beliau menggunakan parfum, baru duduk menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik termasuk orang yang mengagungkan hadis Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya sengaja meminjam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, ada kitab tentang hadis dan sekaligus kitab fikih dalam mazhab Maliki. Kata Imam Syafi'i apa? Karena Imam Syafi'i anak yatim, tidak memiliki uang untuk beli kitab dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan, aku pinjam kitab Muwatta Imam Malik dari seseorang dari kota Makkah, lalu aku menghafalnya dalam waktu 9 malam. 9 malam sudah hafal kitab. Kita 90 malam baru hafal Qul ya ayyuhal kafir. Bahkan muter-muter enggak sampai ke ujungnya. La antum a'abiduna ma'abud wa la ana a'abidu ma'abattum. Loh, kok enggak ketemu ujungnya lagi? Kalau udah capek, lakum dinukum waliyadin. Ya, kadang-kadang baca Ar-Rahman ayat fa bi'ayya ala'i rabbikuma tukadziban, ketemu lagi tuh, kok ini salah cetakan apa ada tambahan ini. Beliau 9 malam menghafal kitab Muwatta. Maka kalau ada yang berani mencela Imam Malik, Imam Syafi'i, itu dia berat timbangannya nanti di akhirat daripada dosanya. Karena Allah tidak akan memberikan kelebihan kepada seorang hamba menghafal dan menguasai ilmu kecuali itu dia dipilih oleh Allah. Maka hati-hati, kata Imam Ibn Asakir, luhumil ulama'i masmuma, daging ulama itu beracun. Hati-hati. Kenapa? Karena mereka adalah para waliullah, mereka yang menyampaikan agama Allah, mereka yang menyampaikan hadis Rasulullah. Tapi ulama-ulama istiqamah, bukan ulama su, apalagi ulama dunia. Ya, dia merubah fatwanya sesuai dengan pembayaran. Seperti ustaz, ditanya ustaz tentang hukum, ustaz gimana ini, boleh enggak ustaz? Oh, enggak boleh. Akhirnya, kalau seandainya ustaz nanti saya bagi 10 juta, oh berarti itu masalah khilafiyah. Yang ini bilang boleh, yang ada yang bilang enggak boleh juga. Maka boleh kita pegang yang mana saja. Kan Islam itu agama mudah, tidak dipersulit. Akhirnya dia merubah fatwa sesuai dengan uang atau godaan dunia. Na'uzubillah. Maka kembali ke Imam Syafi'i. Beliau mengatakan 9 malam aku pinjam kitab tersebut, aku hafal. Kemudian aku masuk kepada bertemu dengan wali kota Madinah, wali kota Makkah. Lalu aku mengambil surat, meminta surat kayak rekomendasi kalau kita sekarang. Surat rekomendasi daripada imam, dari wali kota Makkah kepada wali kota Madinah, karena di situ ada Imam Malik radhiyallahu anhu. Berarti beliau sudah masuk bertemu dengan wali kota Makkah, minta dua surat rekomendasi. Pertama kepada wali kota Madinah, yang kedua surat dari wali kota Makkah ke Imam Malik langsung. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku datang ke kota Madinah, lalu aku bertemu dengan wali kota Madinah, saya sampaikan surat rekomendasi tersebut daripada wali kota Makkah. Sampai wali kota Madinah bilang apa? Wahai anak muda, sesungguhnya aku berjalan di malam hari dari kota Madinah sampai ke kota Makkah itu 500 km lebih. 500, hampir 500 km lah. Aku berjalan di tengah malam tidak pakai alas kaki dari kota Madinah sampai ke kota Makkah, itu lebih bagus, lebih ringan daripada saya berdiri di depan pintu imam, rumah Imam Malik. Wali kota yang ngomong. Bukan sekarang mau ketemu ulama, panggil aja itu ulama. Nah, panggil, suruh kemari. Sudah tua muda enggak, yang panggil orang besar. Enggak tahu besar dosanya apa besar jabatannya, kita enggak tahu. Tapi giliran orang ketua partai didatangin di mana dia enggak berada. Itulah subhanallah, jangan campur politik, bahaya. Nah, maka dia bilang, wahai anak muda, aku berjalan dari kota Madinah sampai ke kota Makkah tengah malam enggak pakai alas kaki, itu lebih aman, lebih ringan.
lebih aku sedangi daripada saya berdiri depan pintu rumah Imam Malik. Kenapa? Aku ditolak pasti. Wali kota Madinah takut. Pejabat takut sama ulama. Kenapa? Karena ulama tidak meminta-minta kepada pejabat. Tidak menjadi penjilat. Tidak menjadi orang munafik. Na'udzubillah. Maka sampai coba perhatikan. Sampai Imam Syafi'i kan masih anak muda. Semangat di antara 18 sampai 20 tahun. Kan datang ke kota Madinah. Akhirnya sampai Imam Syafi'i bilang apa? Semoga Allah memperbaiki urusan raja atau wali kota. Engkau ini kan wali kota, tinggal perintahkan Imam Malik datang langsung. Kata dia apa? Wah, kamu ngomong sembarangan. Aku suruh Imam Malik kemari, bahaya kamu. Aku bilang tadi, aku aja dari kota Madinah jalan kaki tengah malam gak pakai alas kaki sampai ke kota Makkah, lebih bagus aku ke Imam Malik. Masa kamu suruh saya panggil beliau? Aku aja ke sana aja gak mau, apalagi beliau kemari. Bayangkan. Sampai beliau mengatakan apa? Coba kita datang rame-rame besok sama rombongan besar. Kita datangin rumah beliau, mungkin kita dapat apa yang kau inginkan. Kita sampaikan kemungkinan, kata wali kota. Artinya apa? Kemungkinan kita diterima, kemungkinan disuruh balik lagi. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, aku membuat perjanjian bersama wali kota Madinah, besok asar saya akan mendatangi beliau lagi. Lalu datang mengajak wali kota Madinah menuju ke rumah Imam Malik. Salah satu orang itu rombongan besar. Kenapa? Mungkin Imam Malik akan ya malu atau apa gitu. Wah, ini orang banyak gak enak. Kalau wali kota datang sendiri mungkin diusir langsung. Ngapain lo kesini? Pergi. Perhatikan membantunya Imam Malik bilang apa. Salah satu orang dari rombongan ketuk pintu. Keluar pelayan hitam warna kulitnya. Dia bilang apa? Faqalalah al-amir. Wali kota bilang apa? Katakan kepada tuanmu, saya ada di depan pintu. Bukan awas loh, bos mau masuk. Ada. Bilang sama tuanmu, wali kota ada di depan. Kemudian perempuan tersebut, pelayan tersebut masuk. Lama dia. Kemudian keluar. Bayangkan. Lalu bilang apa? Sesungguhnya tuan saya memberi salam kepada Anda dan mengatakan, jika engkau punya pertanyaan, tulis. Nanti saya bawa masuk pertanyaan, nanti dijawab, keluar pertanyaan. Jawabannya, wali kota. Nah, RT aja kita gak berani ngomong sama dia. Ente ngomong sembarangan. Nah, RT aja begitu, apalagi wali kota. Coba bayangkan, ya, RT aja kita ngomongin gitu, subhanallah. Luar biasa. Minta surat, nanti, entar aja, entar. Datang ke rumah ya, siap. RT aja nyuruh-nyuruh kita, subhanallah. Apalagi wali kota, kan jabatan tinggi termasuk. Akhirnya perempuan tersebut bilang apa? Kata tuan saya memberi salam kepada Anda, bilang kalau kamu punya pertanyaan tolong tulis di surat, nanti saya mau masuk, jawaban nanti keluar kepada Anda. Kalau Anda datang di sini untuk belajar hadis, kamu tahu hari hadisnya kapan, kapan beliau ngajar, majlisnya beliau, fansharif, pergi. Kalau kamu gak ada pertanyaan atau mau belajar hadis, kamu udah tahu hari majelisnya kapan. Ya udah, pergi, katanya. Kemudian wali kota merasa malu, masa banyak pasukan aku disuruh pergi gitu, sama pelayan lagi. Bayangkan membantu usir ustad, usir kiai besar. Maaf, pak kiai lagi nggak enak badan, minta tolong antum pergi, nanti balik lagi habis asar. Ustad besar atau bupati atau wali kota atau menteri, mati berdiri dia. Akhirnya beliau mengatakan apa? Aku ini kan datang dari ada surat, saya bawa surat rekomendasi daripada wali kota Makkah. Ada keperluan, ada urusan penting, kata dia. Kemudian masuk lagi perempuan tersebut, pelayan, lalu dia keluar membawa satu kursi. Pas anak baca, kursinya buat Imam Malik apa buat wali kota? Ya biasa, ya tuan silahkan duduk gitu sampai nunggu Imam Malik buatin ngopi gitu atau teh atau apa. Hah? Yang kerjanya sekarang ngopi mulu. Hah? Orang ngaji ini ngopi, katanya, subhanallah. Sampai videonya anak-anak kecil itu diajari ngopi. Udah ngopi belum gitu, subhanallah. Ya.
sekali-sekali ngaji, udah belum ngaji, udah sholat belum gitu, mah ngopi terus. Sampai videonya bermacam-macam, lucu semua. Kopinya ditutupin apa, sarung, apa kain kafan, habis itu mana, mana itu, dicari bertiga berempat. Tiba-tiba, itu ada di sini. Sampai ditulis apa, yang gak berani, yang gak kuat, jangan dilihat tuh video. Subhanallah, ayo ngopi, kata dia, subhanallah. Maka kita viralkan hal-hal yang bagus. Ngopi bukan haram, ya. Kecuali kalau ngopi sambil sholat, itu baru haram, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, masuk pelayan tersebut bawa kursi keluar. Anak kira itu pas baca kisah ini untuk imam, untuk wali kota menghormati kan jabatan. Akhirnya Imam Malik kursi itu, dan tiba-tiba langsung keluar Imam Malik. Di belakang perempuan itu keluar, taruh kursi, Imam Malik langsung keluar. Sampai Imam Syafi'i bilang apa? Aku melihat seseorang yang haibahnya, dan begitu saya melihat beliau, itu seorang syekh, artinya sudah sepuh, sudah tua, dan beliau itu jenggotnya Allah rapi, panjang dan rapi gitu. Kan disisir oleh Imam Malik jenggotnya, ya. Coba perhatikan, Imam Malik duduk di kursi, wali kota ngapain? Berdiri kayak anak kecil di kelas. Imam Malik lagi duduk, bayangkan Imam Malik duduk, wali kota berdiri. Zaman now beda, wali kota duduk, ustadznya berdiri. Kemudian wali kota Madinah kasih surat ke Imam Malik. Imam Malik baca surat. Ini orang punya urusan ini dan keadaannya begini, dan tolong sampaikan hadis kepada beliau dan lakukan ini dan itu kepadanya. Langsung dibuang surat. Di depan siapa? Wali kota. Di depan siapa? Wali kota. Imam Syafi'i, Imam Malik langsung buang itu surat. Beliau mengatakan apa? Subhanallah, maha suci Allah. Apakah ilmu Rasulullah diambil, dipelajari dengan surat rekomendasi seperti ini? Kemudian wali Imam Syafi'i bilang apa? Tiba-tiba pas beliau buang surat, wali kota Madinah langsung diam, kayak habis buang air kecil. Diam langsung, gak berani ngomong. Akhirnya Imam Syafi'i ya maju aja, kan masih anak muda, belum ngerti Imam Malik itu seperti apa. Maju. Dan dia mengatakan apa? Semoga Allah memperbaiki urusanmu. Aku ini orang matlabi dari Bani Abdul Muttalib. Dia kasih tahu bahwa nasab saya bersambung dengan Rasulullah. Kasihan aku datang dari jauh. Naik bis aja 6 jam. Bagaimana beliau naik onta, naik kendaraan atau jalan kaki. Dan saya punya cerita begini-begini diceritakan. Imam Malik cuma mendengarkan Imam Syafi'i cerita aja. Dilihat beberapa saat oleh Imam Malik. Dan kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu punya firasat. Kasyaf. Tahu. Kemudian beliau bilang apa? Mas muka, siapa namamu? Qultu Muhammad. Nama saya Muhammad. Nah Imam Malik langsung bilang apa? Belum nanya yang lain. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, dan jauhi maksiat, karena engkau akan mendapatkan posisi dalam agama yang bagus. Pertama kali dilihat, nampak langsung. Thumma qala na'am wa karamah. Kemudian nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan apabila esok hari kamu datang dan bawa orang yang membacakan kitab untukmu. Kan ada qori, itu namanya qori yang membacakan kitab. Kata Imam Syafi'i apa? Aku yang baca nanti. Kemudian Imam Syafi'i esok hari datang dan dia mulai aqra zahiral kitab wal kitabu fi yadi. Imam Syafi'i baca sambil tutup kitabnya, bacain hadisnya. Loh, belum ketemu ustadznya, hafal kitabnya sudah di kepala. Di luar kepala, bayangkan. Baca sambil tutup kitab. Kata Imam Syafi'i apa? Fakullama tahayyabtu malikan wa aradtu an aqta. Setiap kali aku merasa haibahnya, waibawannya beliau, aku mau selesaikan. Udah selesai. Nih 10 hadis cukup. Imam Malik senang dengan bacaan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah belajar bahasa. Maka beliau kalau baca, gak ada kesalahan dalam membaca. Itu namanya lahan. Yang ada fathahnya kasih kasrah. Yang ada dhammahnya kasih. Ihdina alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, dia bacanya alhamdulillah. Ya. Iyyaka na'budu, dibaca jelas. Bukan ijajul jilatil ardu jiljalaha. Contoh. Bukan sebuah kesalahan, tidak. Memang dia sudah belajar, sudah didik sejak kecil cara membaca huruf. Kalau kita, Pak, kok baca Al-Fatihah begitu, Pak? Hancur.
Giliran ngomong bahasa Inggris lancar Masya Allah. Tapi giliran baca Al-Fatihah yang rukun dalam sholat itu Masya Allah luar biasa. Alhamdu, Pak, alhamdu, alhamdu. Kan saya bukan orang Arab loh. Giliran bahasa Inggris kamu pintar, kamu bukan orang Inggris. Dan banyaknya begitu ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, terus Imam Syafi'i membaca, kemudian Imam Malik bilang apa? Terus tambahin, tambahin, terus tambah, 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 dan diselesaikan dibaca dalam beberapa hari. Kemudian Imam Syafi'i menetap di kota Imam Syafi'i menetap di kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Dan Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan usia Imam Syafi'i pada waktu itu 29 tahun. Berarti sempat belajar, mendalami agama, mendalami hadis sama Imam Malik radhiyallahu an. Sesudah wafat Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Belajar lagi. Kemudian beliau rihlah, lakukan perjalanan ke Yaman, negeri Yaman. Kemudian beliau belajar di Yaman kepada Mutarrif Ibn Mazin As-San'ani. Dari Amr bin Abi Salamah, sahabatnya, imam besar namanya Imam Al-Auza'i di negeri Syam. Dan dari Yahya Ibn Hassan, sahabatnya Al-Layth bin Sa'ad, imam Mesir, imam orang-orang Mesir waktu itu, salah satu ulama faqih. Kemudian beliau pergi rihlah ke Irak. Ulama tuh belajar kemana-mana tuh, ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir, kemana, ke Irak. Lah ini kan belajar satu kiai aja udah merasa ulama besar. Kalau kita panggil dia, oh, al-imamul allama al-bahar, laut ilmu, laut apaan, awas kecebur nanti. Nah, itulah, satu dua kiai aja udah, ya Allah, ini Imam Syafi'i bertahun-tahun belajar, cari ulama, hijrah mencari ulama. Sekarang ustadz yang datang ke rumah kita, ustadz bisa dipanggil. Nah kan, anak itu privat di rumah, yang lain pada belajar di sekolah, ini belajar sendiri di rumah. Wah, subhanallah. Mungkin ada dengan situasi yang bermacam-macam ya. Tapi kadang-kadang anak sudah mampu ke sekolah, tapi malah belajarnya di rumah lebih malas. Kemudian Imam Syafi'i rihlah ke negeri Irak pada tahun 184 Hijriah. Akan tetapi ketika masuk, beliau diadu domba di antara beliau dan khalifah. Maka beliau masuk dengan diikat. Kemudian yang menyelamatkan Imam Syafi'i waktu itu adalah Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika dibebaskan, diselamatkan oleh muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Sampai wafat Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani pada tahun 189 Hijriah. Kemudian beliau kembali ke Makkah lagi. Dan beliau membuat satu halaqah, lingkaran ilmu, satu kajian di Masjidil Haram. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam waktu tersebut, ya, masa tersebut beliau membuat kitab namanya Ar-Risalah, satu jilid. Ada di sini, di dalam maktabah masjid. Beliau membuat kitab namanya Ar-Risalah, kitab pertama dalam ilmu usul fikih. Maka yang membuat kitab tentang ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Di dalam ilmu usul fikih atau kitab Ar-Risalah tersebut membahas ma'anil Qur'an, makna Al-Qur'an. Hujjahnya ijma'. Berarti kesepakatan para ulama itu menjadi hujjah. Maka kita bilang Qur'an, hadith, ijma', kesepakatan para ulama dan qiyas. Kemudian ada nasikh dan mansukh, ayat turun kemudian ayat berikutnya dihapus. Apakah dihapus bacaannya, apakah dihapus hukumnya, atau dihapus dua-duanya. Kemudian nasikh mansukh ini di dalam bidang dalam Al-Qur'an dan hadith Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi ke Irak lagi. Tapi waktunya lebih singkat, sebentar dibanding yang sebelumnya. Kira-kira 2 tahun. Dan beliau membuat halaqah, lingkaran untuk ilmu agama di Baghdad, di Al-Jami' Al-Gharbi. Kemudian beliau melakukan rihlah ketiga, perjalanan ketiga ke negeri Irak. Karena beliau memasuki Irak itu 3 kali. Pertama pada tahun 184 Hijriah. Yang kedua 195 Hijriah. Yang ketiga 198 dan ada yang mengatakan 199. Dan beliau tidak lama, cuma beberapa bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 199 Hijriyah. Kemudian beliau pergi berjumpa dengan seorang ulama namanya Abdullah Ibnul Hakam,
yang memuliakan Imam Syafi'i, dan beliau menetap di rumahnya sampai Imam Syafi'i wafat radhiyallahu an. Bahkan dimakamkan di dalam kuburan mereka. Dan waktu itu Imam Syafi'i menyebarkan mazhab jadid. Kan mazhab Imam Syafi'i ada dua, mazhab qadim dan mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab lama ketika beliau di Irak, kemudian beliau mazhab baru. Loh, apakah dia punya mazhab kok berubah-berubah begitu? Karena ada ilmu tambahan buat Imam Syafi'i, maka beliau fatwa-fatwa yang sudah bertentangan atau sudah tidak ada dalilnya atau dan lain sebagainya, atau dulu beliau berpikir bahwa ini hadis sahih ternyata bukan, maka ada tambahan ilmu, maka beliau berubah. Sampai ulama-ulama menyatakan, ulama fikih, kami hari ini berfatwa, besok kami berubah lagi. Kenapa? Karena ada tambahan-tambahan ilmu. Karena seseorang itu tidak bisa menguasai semua ilmu. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an kira-kira di Mesir sekitar 4 tahun, ya, atau lebih daripada itu. Kemudian beliau punya halaqah, tempat kajian, dan didatangi semua orang di masjid di Mesir, namanya Masjid Al-Fustat, yang disebut sekarang Masjid Amr ibn al-As, ada di Mesir. Sehingga wafat Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau masuk Mesir, dikatakan masuk Mesir dua kali, terakhir kali pada tahun 199 Hijriah, dan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Guru Imam Syafi'i, guru-gurunya, coba perhatikan, guru-gurunya berapa. Beliau belajar di Irak, Makkah, Madinah, Mesir, dan Yaman. Dan Imam Ibnu Hajar menghitung jumlah guru Imam Syafi'i mencapai 79 guru atau 79 syekh. Yang pertama, seperti antara guru-guru Imam Syafi'i, Muslim Ibn Khalid Zinji, yang mengizinkan Imam Syafi'i berfatwa pada usia Imam Syafi'i 15 tahun. Usia 15 tahun sudah jadi mufti. Kemudian yang kedua, Imam Malik Ibn Anas, yang beliau belajar kepada Imam Malik sampai wafat Imam Malik di kota Madinah. Kemudian Mutarrif Ibn Mazin As-San'ani, salah satu ulama dari Yaman. Kemudian Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah. Kemudian Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani, salah satu ulama atau muridnya Imam Abu Hanifah di negeri Irak. Kemudian Imam Sufyan Ibn Uyainah dan Abdullah Ibn Al-Mubarak. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i dihitung jumlahnya oleh Imam Ibn Hajar mencapai 164 murid. Murid-murid yang besar. Di antaranya salah satu Imam Mazhab, Imam Ahmad Ibn Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Dan Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Sabah Al-Za'farani, dan Al-Rabi' bin Sulaiman Ibn Dawud, dan ada satu lagi Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan Imam Ahmad Al-Qattan. Beliau salah satu guru daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Ahmad Ibn Al-Hajjaj Al-Bakri Al-Marwazi, salah satu guru atau syekh daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Keutamaan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, menjelaskan hadis Rasulullah SAW bahwa setiap 100 tahun Allah kirimkan salah satu ulama yang membaharui agama Islam. Di 100 tahun yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah. Beliau dilantik pada tahun 100 atau 101 Hijriah. Pada zaman beliau keadilan terasa kaya di zaman Khulafaur Rasyidin, maka beliau disebut khalifah kelima. Padahal jaraknya dari Khulafaur Rasyidin ke beliau sangat jauh. Beliau ini adalah cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan saya mengharapkan 100 tahun berikutnya yang membaharui agama adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ibadahnya Imam Syafi'i, beliau membagikan malamnya 3 bagian. Yang pertama untuk berilmu dan menulis, baca kitab, menulis dan seterusnya. Yang kedua, beliau untuk sholat dan ibadah-ibadah lain. Sepertiga yang terakhir untuk beliau tidur. Dan beliau menghidupkan sholat malam, beliau kerjakan sholat malam sampai akhir hayat beliau. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap bulan 30 kali. Dan di bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali khatam. Alhamdulillah, kita cukup khatam juz 30 berkali-kali. Di antara tulisan atau karya ilmiah Imam Syafi'i,
kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih, kitab Ikhtilaful Hadith, dan kitab Ibtalul Istihsan, dan kitab Al-Umm yang ditulis oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Maka di dalam kitabnya ada tulisan yaqulu Asy-Syafi'i atau qala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, berarti bukan Imam Syafi'i yang menulis, tapi muridnya yang menulis ketika beliau mendengarkan penjelasan Imam Syafi'i tentang mazhab baru Imam Syafi'i radhiyallahu an. Pendapat para ulama tentang Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas mengatakan, tak pernah aku datangi dari suku Quraisy melebihi dari anak muda ini, yang artinya Imam Syafi'i. Yang kedua, Muslim bin Khalid Az-Zinji memberi izin kepada Imam Syafi'i pada usia 15 tahun untuk beliau menjadi mufti. Kemudian yang ketiga, Imam Za'farani, salah satu muridnya Imam Syafi'i, menyatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti Imam Syafi'i, kelebihannya, kemuliaannya, ketakwaannya, kedermawanannya, dan tidak lebih alim dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sampai Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk dunia dan afiat untuk badan, kesehatan untuk badan kita. Tibalah akhir hayat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau di akhir hayat mengalami penyakit wasir, sampai beliau dikatakan 4 tahun mengalami penyakit tersebut. Sampai ketika beliau naik kendaraannya, itu karena darah itu mengalir sampai kena celana, bahkan dikatakan kaos kakinya beliau. Dan beliau terus berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh untuk terus menulis atau menukil mazhab barunya beliau, dan menyampaikan agama Islam kepada kita. Terus beliau mengalami penyakit tersebut, penyakit wasir. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an wafat di Mesir pada malam hari Jumat, malam Jumat di hari akhir atau hari terakhir di bulan Rajab. Dan beliau dimakamkan pada hari Jumat. Berarti malam Jumat meninggal, dimakamkan pada hari Jumat, dan dibawa oleh semua orang untuk dimakamkan di makbarah atau kuburan namanya Bani Zahrah. Itu kuburan Ibnu Abdul Hakam yang menerima Imam Syafi'i pertama kali ketika ke Mesir. Maka Imam Syafi'i makamnya ada di Mesir, dan ada masjid khusus beliau namanya Masjid Imam Syafi'i. Di situ makam Imam Syafi'i, dan kubah terbesar di Mesir, kubah makam Imam Syafi'i. Sebelum Anda masuk ke makam Imam Syafi'i, ada makam ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Dan di situ, di setiap makam ada tulisan nama beliau, biografinya di situ dicantumkan dalam bahasa Arab. Imam Zakaria Al-Ansari, dan di dalam masuk ke kadan ada ruangan, di situ ada makam Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ketika salat berjamaah, mereka tutup makam agar orang tidak salat menghadap kuburan. Kemudian selesai salat berjamaah, baru mereka buka untuk orang ziarah. Ziarah kuburan Imam Syafi'i maupun ulama-ulama yang lain bukan ziarah yang kita berfikir dia sujud atau meminta-minta, tidak. Mereka berdoa agar Allah jadikan Imam Syafi'i itu waliullah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita nyusul mereka dalam keadaan Islam dan iman. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau ini diterima di sisi Allah. Dan ada orang-orang yang berdoa di situ, kenapa? Beliau membaca sejarah Imam Syafi'i itu kan ulama besar, menghafal Quran usia 7 tahun, belajar hadis, belajar. Dia bertawassul meminta kepada Allah, ya Rab, dengan kemuliaan ini, walimu ini, ulama ini, kabulkan hajat saya. Bukan bertawassul berarti dia meminta kepada ahli kubur, tidak, dia minta kepada Allah. Seperti kalau kita mau bertemu dengan pejabat kita atau bertemu dengan ulama, pasti kita cari orang yang dekat dengan beliau, minta tolong sampaikan saya kepada fulan pejabatnya atau dan seterusnya. Maka itu gampang kita bisa dekat. Walaupun Allah kita bisa minta langsung, tapi karena kadang-kadang ada sebagian orang merasa dirinya belum pantas minta kepada Allah karena penuh dengan dosa dan maksiat, maka dia minta, ya Allah, dengan kemuliaan seorang wali ini, seorang ulama ini yang dulu menghabiskan umur beliau sampai sekarang beliau dikenal di seluruh dunia. Ada yang nyebut rahimahullah, ada radhiyallahu anhu. Disepakati oleh seluruh ulama dari 204 Hijriah wafat sampai saat ini, semua kita kenal Imam Syafi'i. Semua kita kenal Imam Bukhari, semua kita kenal Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain.
Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Karena ada doa dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, mereka telah mendahului kami dalam keadaan iman. Wala taj'al fi khulubina ghilla lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Imam Syafi'i radhiyallahu an wafat pada tahun 204 Hijriah dan usia beliau pada waktu itu adalah 54 tahun. Inilah sejarah singkat Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mau baca lebih lanjut, ada Al-Imam Muhammad Abu Zahra menulis kitab yang tebal tentang Al-Imam Syafi'i. Bahkan beliau menulis tentang ulama empat mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, setiap ulama satu jilid. Dan kalau mau baca tentang manaqib Imam Syafi'i, keutamaan kelebihan Imam Syafi'i, baca kitab Manaqib Asy-Syafi'i karangan Imam Al-Baihaqi. Di situ beliau menceritakan tentang kelebihan dan kemuliaan dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.